teman-teman terakhir skateboarding ada ini acara lomba skate. Ini eventnya nasional sih, banyak banget dari luar kota, Cianjur, ada yang dari Batam, Surabaya, Probolinggo, Banyuwangi, Semarang, Jogja, banyak pokoknya yang dari luar kota. Seluruh Nusantara ya? Nusantara, eventnya nasional. Merbuat piala apa, Pak? Ini pialanya ya piala, emang ini event diadain dari komunitas sendiri, dari skateboarding itu sendiri. Emang ini satu dari skateboarding sendiri buat ngadain acara skate ini. Soalnya banyak apa itu udah lama banget nggak ada komunitas skate yang kayak maksudnya yang nggak di branding kayak produk rokok apa apalah intinya independen lah. Mungkin ada maksud dan tujuan mengadakan kegiatan ini? Ya, terutama kalau tujuan utama sih ngenalin skate di Kota Sragen. Soalnya antusias skate di Kota Sragen masih rendah sekali. Makanya dengan event ini semoga banyak regenerasi di Kota Sragen. Bisa bibit baru gitu ya? Iya, benar. Nama lengkapnya? Saya Yusef Mika. Selaku? Saya panitia, ketua panitia. Dari pukul jam berapa mas acara dimulai mas? Ini tadi mulai registrasi jam 8. Jam 8 close registrasi jam 9. Langsung lanjut ke penyisian beginner, lanjut ke open, dan ini udah final round buat yang open. Open class. Setelah open class kita ntar ada kompetisi best trick. Terus setelah kompetisi best trick kita ngumumin juaranya. Gitu. Kalau di Bumi Sukawati ini baru pertama kali ini ya? Sebenarnya udah ada kompetisi skate dulu tahun 2003 di GOR. Udah lama banget, makanya kita dari teman-teman Sragen skateboarding terutama yang udah senior-senior, mereka momennya mudik, banyak yang merantau di luar negeri kan, luar kota mengudik, dan kita rapat ngadain acara ini. Terus ini kira-kira ada berapa peserta yang ikut? Untuk beginner kelas sekitar ada 50-60 peserta, untuk open kelas 40 peserta. Juara satu apa mas itu nanti mas? Ntar kita ada piala, piagam, sama fresh money, sama sponsor. Yang ngikutin dari umur berapa sampai berapa? Ini paling muda 9 tahun, paling tua berapa ya? Ya 30-40 tahun lah. Harapannya sendiri di Bumi Sukawati gimana mas dengan acara ini? Ya, moga-moga pemerintah lebih respect ke olahraga ekstrim sport terutama skate. Ya moga-moga ada skatepark lah di Sragen. Kalau enggak ya yang di GOR itu floornya dibenerin lah, direnov. Soalnya kan tempat udah ada, alat juga udah ada, cuma floornya aja yang jelek. Oke mas.
Diko. Ada Sosok. Terima kasih Mas Aldo. Selanjutnya ada Mas Enrico dari Persik. Siap Mas. 3, 2, 1.